jumpa. Like dan subscribe. Dan lupa pencet tombol loncengnya. Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kembali lagi bersama saya di channel Bayu Utama Motor. Untuk kali ini saya akan mereview spare part punyanya Innova nih. Innova tahun 2014. Nah, ini barangnya baru semua ya. Barang baru semua nih, bos. Ini ada bumper komplit, headlamp, stop lamp, trunk lid, fog lamp, cover fog lamp, terus grill, cup mesin, sama fender. Nah, ini untuk kondisinya nih, bos. Ini kondisi yang pertama, ini trunk lidnya nih. Nah, ini untuk trunk lid baru ya, barangnya baru nih. Oke. Ini trunk lidnya barang baru ya, tuh. Oke, jadi ini kondisi trunk lidnya. Nah, untuk yang ini lampu fog lampnya nih. Ini lampu fog lamp, tar masangnya di sini nih, di sini nih. Cuma dari dalam ya masangnya ya. Oke, ini kondisinya ya, kondisi fog lamp. Ini mikanya tuh, bos. Mika sama reflektornya nih tuh kinclong ya. Nah, terus ini buat kaki-kakinya masih komplit semua, masih utuh semua ya. Nah, kaki-kaki tentunya masih aman. Nah, ini soketnya nih, bos. Ini soketnya ya. Oke, jadi ini kondisi lampu fog lamp. Terus ini yang sebelahnya juga sama ya. Ini yang sebelahnya juga sama nih, barang baru juga. Mika sama reflektor tentunya masih aman. Nah, ini untuk kaki-kakinya masih aman juga ya. Nah, masih komplit ya, bos. Tuh. Oke. Ini untuk soket masih aman juga nih. Nah, oke. Jadi ini kondisi lampu fog lampnya ya, bos. Kanan kiri. Barang baru semua. Nah, ini untuk yang ini bracket bumper nih. Ini bracket bumpernya ya. Ini bracket bumper, barangnya baru semua nih. Oke. Okay. Oke, okay, ini bracket bumper ya. Ini barangnya barang baru nih. Ini juga sama ya. Yang ini juga sama nih, bracket bumper. Ini kanan kiri ya bracketnya ya. Ini barang baru nih, bos. Nah, untuk yang ini headlock. Ini ori ya, bos. Ini barang baru juga nih. Ini barang baru juga ya, tuh. Oke. Jadi ini kondisinya ya, tuh. Ini kondisinya nih, bos. Masih kinclong, masih bagus ya, masih presisi semua. Oke, tuh. Oke, jadi ini kondisinya ya, bos. Nah, untuk yang ini stop lampnya nih, ini stop lamp baru juga ya. Nih, plastiknya dibongkar nih, bos. Ini stop lamp barang baru nih. Masih kinclong ya. Nah, masih kinclong. Oke. Jadi ini kondisi stop lampnya belakang kanan kiri nih. Nah, ini untuk mika sama reflektor masih aman ya. Tuh, masih kinclong, bos. Oke. Oke. Ini untuk mika sama reflektor masih aman. Nah, untuk bagian belakangnya batoknya nih. Ini untuk batok masih aman juga ya, tuh. Oke. Jadi ini kondisi stop lamp bagian kanan. Bagian kanan.
Nah, untuk yang ini bagian sebelah kirinya nih. Ini sebelah kirinya ya. Untuk mika sama reflektor sama ya. Masih kinclong juga nih, Bos. Oke. Nah, ini untuk batok tentunya masih aman juga ya, Bos. Karena ini barangnya barang baru. Tuh. Batoknya aman ya. Oke. Jadi ini kondisi stop lampnya ya. Kondisi stop lamp Innova nih. Kinclong ya, Bos. Nah, ini untuk headlampnya nih. Ini headlamp sebelah kiri nih, Bos. Ini headlamp sebelah kiri ya. Nah, ini untuk kondisi headlampnya nih, Ini sama ya, barangnya baru juga. Ini ada plastiknya nih, Bos. Oke. Untuk mika sama reflektor masih kinclong ya, masih mulus nih tuh. Oke. Nah, masih kinclong, masih mulus ya. Oke, tuh. Jadi ini untuk mika sama reflektor masih aman banget ya, Bos. Masih aman tuh. Oke. Nah, ini kaki-kakinya nih. Ini kaki atas, terus kaki tengah, kaki samping bawah. Terus sama yang ini yang bawah masih aman juga ya. Oke. Nah, ini untuk batoknya nih, Bos. Ini untuk batok masih aman semua ya. Untuk batoknya masih aman ya. Oke, tuh. Oke, jadi ini kondisi headlampnya ya. Headlamp Innova nih, Bos. Bagian sebelah kiri. Untuk mika sama reflektor masih aman ya. Untuk mika sama reflektor masih aman nih. Ini sebelah kiri. Nah, kalau yang ini sebelah kanannya nih. Ini sebelah kanannya ya. Tuh, sama ya. Ini barangnya baru juga nih, Bos. Oke. Untuk mika sama reflektor masih aman. Nah, terus ini untuk kaki masih aman juga ya. Oke, nah ini terus bagian batoknya nih, Bos. Ini untuk batoknya aman juga ya. Oh. Oke, tuh untuk batok masih aman ya. Masih bagus tuh. Oke, jadi ini kondisi headlamp sebelah kanan ya. Punyanya Innova. Kaki-kaki, mika, reflektor, batok masih aman semua. Nah, ini untuk bagian bumper depannya nih. Ini bumper depan sudah ada cover fog lamp sama kumis bumper ya. Ini tadi langsung dipasang nih. Ini kondisi nampak dari luarnya nih. Cover fog lampnya masih kinclong ya. Untuk kerumannya masih bagus. Nah, terus ini kumis bumpernya nih, Bos. Sini nih. Nyampe pojok. Masih bagus juga ya. Ini cover pocket-nya sama nih. Untuk list chrome-nya masih aman juga. Oke. Ini karena barang baru jadi belum ada cat ya. Masih warna plastik nih. Oke, jadi ini kondisi nampak dari luar ya. Bumper depan Innova 2014-2015. Ini buat klipan grill. Masih aman ya. Masih aman semua. Oke. Terus buat bracket samping ini masih aman juga ya. Oke. Ini samping ya, sama ya, masih aman juga nih. Oke, Bos. Nah, terus ini kondisi bumper nampak dari dalamnya nih. Nah, ini dari dalam juga masih bagus ya. Ini karena barang baru nih, Bos. Jadi untuk kondisinya tentunya masih aman semua ya. Kelipan-kelipan, kaki-kaki masih utuh semua. Oke. Nah. Oke, Bos, jadi ini kondisi bumper depannya ya.
Nah untuk yang ini grill sama alis kap mesin. Nih grillnya sudah dipasang ya, emblemnya ya tuh. Oke, nah ini untuk list kap mesinnya nih, masih aman semua nih. Perumahannya masih bagus ya. Oke, tuh. Oke, jadi ini kondisi list kap mesinnya nih. Kondisi list kap mesin ya bos, masih aman. Nah, ini grillnya nih. Ini grillnya nih bos, masih plastikan ya. Nah tuh, oke. Ini dibongkar nih plastiknya nih tuh. Masih aman ya, masih kinclong. Oke bos. Jadi ini kondisi grill. Kondisi grill ya. Nah untuk list krumnya masih aman ya tuh, masih kinclong. Oke. Terus ini buat kaki-kakinya masih utuh semua ya. Samping, tengah, samping, terus samping kiri, bawah sama samping kanan masih utuh semua. Oke. Jadi ini kondisi grillnya ya, bos. Grill Innova. Oke. Barang baru ya. Nah, untuk yang ini fendernya nih. Ini fender sebelah kanan. Fender sebelah kanan nih. Terus ini sebelah kiri nih, bos. Ini fender sebelah kirinya ya. Oke, tuh. Fender kanan kiri sama kap mesin. Ini kondisi fender nampak dari luar nih, bos. Tuh. Masih presisi ya, masih bagus. Tuh, nyampe bawah, bos. Oke, no. Oke, jadi ini kondisi fender sebelah kiri. Nah, untuk yang ini sebelah kanannya nih. Sama ya, mulus juga ya. Oke, untuk bagian dari dalamnya nih. Ini masih mulus nih tentunya nih, bos. Tuh. Ini bagian kiri nampak dari dalam nih, mulus ya. Oke, jadi ini kondisi fender. Masih aman ya, masih presisi. Ini untuk bagian dalam sebelah kanan. Nah, aman ya, bos. Tuh. Masih aman. Oke. Jadi ini kondisi fender ya, kanan kiri nih. Masih aman semua. Oke, untuk yang ini kap mesinnya nih. Ini kap mesin nampak dari luar. Masih presisi ya, masih bagus. Oke, tuh bagus ya bos. Nah ini untuk bagian dari dalamnya nih. Nah ini nampak dari dalamnya ya tuh. Ini untuk tulangan. Ini untuk tulangannya masih presisi semua ya, masih aman semua nih tuh. Oke. Tulangan masih aman ya. Nah ini karena barang baru, jadi belum ada sealeran ya. Masih kosong bos. Barang baru jadi belum ada sealer. Oke. Sama ya. Ini buat dudukan engsel nih. Terus ini dudukan engsel yang sebelahnya masih aman juga ya. Oke. Jadi itu tadi kondisi nampak dari dalam ya, kap mesin Innova nih. Ini kap mesin Innova kondisinya masih bagus ya, barangnya barang baru. Oke, itu tadi kondisinya ya, kondisi spare part Innova nih. Ini Innova tahun 2014-2015. Nah, oke, barangnya barang baru semua ya. Ini barang baru semua ya bos. Ini paket upgrade nih bagian depannya, bagian depan ya. Kalau belakang stop lamp ya, kanan kiri.
Oke, ini buat pesanan orang Kebumen nih. Buat pesanan orang Kebumen. Ini mau dijemput atau dikirim nanti. Nunggu orangnya ya. Oke, jadi itu tadi kondisi spare part-nya ya, Bos. Kondisi spare part Innova tahun 2014-2015. Ini buat pesanan orang Kebumen. Nah. Oke, untuk yang mau tanya-tanya seputar spare part mobilnya bisa langsung hubungin aja ke nomor yang sudah ada di deskripsi. Nah, untuk lokasi kami ada di Jakarta Utara di Suntrejaya. Oke, Bos. Salam otomotif, semoga sukses selalu dan sehat selalu ya. Nah, ini dibungkus-bungkus ini. Ah. Tuh. Nah, tuh bungkus-bungkusin lagi tuh. Nah. Ini headlampnya nih. Tahu nih mau sih masukin ke bumper ntar apa enggak nih. Mesin bungkus. Ini nggak tahu nih ntar mau pakai travel apa ekspedisi nih. Kadang travel lebih mahal dari ekspedisi ya, Black. Kadang kan kita membantu tuh travel sebenarnya, apa namanya, biar ada muatan, cuman kadang ngasih harganya jeder kayak gitu kan. Wah, iya makanya itu kadang kan kasihan sama yang beli gitu loh. Kayak waktu itu stop lamp 250 lah satu Kebumen doang. Kelar, mau kelar nih, tinggal nunggu karungnya habis. Ini lampunya ditaruh di dalam, Bos, biar agak ongkirnya nggak terlalu mahal. Kalau di satu-satuin mah engko taruh, waduh, minta ongkirnya jeder gitu. Ini fender udah kelar, makeup mesin udah kelar. Tuh stop lamp itu ya, sama fog lamp ya dalam ya. Udah kelar tuh. Tapi pulang kampung ke Kebumen. Mudik belum lebaran, no mudik aja barangnya dulu. Tuan ya, OTW ke Kebumen. Kebumen.